Aksi kocak dilakukan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Kamis 17 Agustus 2023. Basuki dengan sengaja menyikap baju yang dikenakan Menteri BUMN Erick Thohir yang berada di sampingnya. Padahal saat itu seluruh hadirin sedang fokus mengikuti rangkaian acara. Kejadian bermula ketika semua tamu dan undangan berdiri tegak. Saat itu suasana tampak serius, namun secara tiba-tiba Basuki yang berdiri tegak membuka beskap milik Erick Thohir. Ia tampak mencari sesuatu dan membandingkan pakaiannya dengan milik Erick Thohir. Erick Thohir pun hanya bisa tersenyum melihat tingkah Basuki yang iseng terhadap dirinya. Sementara istri Erick dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat menahan tawa. Tingkah Basuki ini juga memancing reaksi dari istrinya Kartika Nurani. Kartika menegur Basuki agar suaminya itu kembali berdiri tegak.